dumateng panjenipun. Ingkang kinurmatan Bapak Yai Haji Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf badhe ngaturaken pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta bahayanya Syiah bagi agama, bangsa dan negara. Ilaihi waqtan wa makanan. Tafadhal. Yang terakhir dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada para tokoh-tokoh pimpinan ormas Islam yang ada di sini, kepada para ulama, marilah kita selamatkan umat ini dari faham Syiah yang menyesatkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyudhhiril 'alimu 'ilmahu. Faman lam yaf'al dhalik fa 'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla." Apabila timbul fitnah, kata Rasulullah, di mana sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya. Fal yudhhiril 'alimu 'ilmahu, maka setiap orang yang berilmu. Hadits ini ditujukan kepada tokoh-tokoh, pada ulama, para pimpinan. Fal yudhhiril 'alimu 'ilmahu, maka mereka diperintahkan untuk menyampaikan mengenai kesesatan Syiah. Apabila si alim, si tokoh tersebut tidak menyampaikan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah serta dari para malaikat dan dari seluruh manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, Syiah ini saat ini menari di atas perpecahan kita. Umat Islam saat ini saling menyerang, tidak bersatu. Yang ini menyerang yang ini menyerang, wah kata. Padahal di dalam masalah furu', masalah gunut, masalah tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, masalah tahlil, masalah maulid, silakan yang mau tahlil, mau maulid, silakan mereka dengan hujahnya. Yang tidak mau, jangan maulid, jangan tahlil. Biarkan yang mau menghormati nabinya, merasa menghormati nabinya, silakan. Yang sini dengan hujahnya, yang sini dengan hujahnya. Qul wahid yumshi, tapi jangan menyerang. Silakan diajarkan kepada muridnya, tapi jangan menyerang. Cukup. Syiah ini selalu menari begini. Datang ke sini itu, kelompok itu, maulid itu, bid'ah itu, syirik. Oh ini, syirik. Yang sini jawab, datang ke sini, kamu dikatakan syirik. Berarti mereka kafir. Ya kafir mereka. Iki syirik, iki kafir. Habis. Semuanya finnar. Umat Islam. Yang masuk Syiah, masuk jannah siapa? Syiahnya. Ya apa? Ini syirik. Kelompok sini yang katakan sini syirik. Ini membalas. Kafir. Habis. La haula wala quwwata illa billah. Sampai kapan? Tolong. Selesai. Saya sangat bergembira ketika diberitahu bahwa ini penyelenggaranya ini adalah kumpul jadi satu. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, macam-macam. Saya betul-betul bergembira. Dan ini memang misi saya. Saya keliling mana-mana, ke Batam, ke Pekanbaru, ke Balikpapan, Jakarta. Selalu saya himbau untuk bersatu. Syiah ini paling takut kalau kita ini bersatu, umat Islam bersatu. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri, dianggap enteng sama mereka. Tolong, kita ini sama. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, kitab-kitab hadis kita sama, Al-Quran kita sama. Sedang musuh di hadapan kita, berbeda segalanya, berbeda rukun Islamnya, berbeda rukun imannya, berbeda Al-Qurannya, berbeda hadisnya, menghina Rasulullah, menghina istrinya, menghina mertuanya, menghina menantunya, menghina sahabatnya. Ini musuh yang harus kita hadapi. Tolong dalam kesempatan yang berbahagia, marilah kita niat dengan tulus, kita akan bersatu membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Kita bersatu akan kita hadapi musuh yang terbesar, yaitu Syiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Matur nuwun dumateng penyanyipun ingkang kinurmatan. Sedaya elemen lembaga lan organisasi Islam ingkang tergabung salebetipun wadah Forum Umat Islam Boyolali dan semua pihak pendukung terselenggaranya acara ini. Akhirnya sugeng dalu, sugeng pepisahan. Mugi Allah saged manggihaken malih wonten ing acara-acara sanesipun.